Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, qira'ah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Tak ada ke? Allahumma taqallayna hikmataka wa ikralayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Habbi syahri sudur wa yasin riyamri wahdul uhdata min lisani yafuhul qawli amrki rabu islami amin. Lagi Hafi ada ke? Hafi? Ada. Ah, buka ada. buka kamera. Okay. Ah, Ayu. Ah, Uwais, mana Uwais? Hari ni kita nak dengar seorang-seorang cerita. Hari tu kita sampai mana eh? Sampai tajuk apa? Ingat tak? Razan? Dengar. Ah, sampai tajuk apa yang Malimah minta? Baca. Cerita pasal perang Badar. Bukan kandak ke? Kandak eh? Malimah nak buka yang Uwais bagi tu. Kandak. Ah, sekejap. Assalamualaikum, Mak Limau. Waalaikumsalam. Ah, buka kamera. Hari tu kita sampai tajuk apa eh? Tajuk apa hari tu? Tajuk apa? Tak ingat. Tahu. Murah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sirah Nabi. Okay, buka kamera cepat. Ayuh. Ya, Malimah nak buka yang Uwais bagi tu sebentar ya. Sabar. Banyak sangat ni. Kejap. YouTube ya hari tu. Kita ni. Okay, hari ni kita bincang-bincang ni je. Tak payah. Ya, tak dekat WhatsApp. Ya, sekejap. Diamlah. Buka ni. Mikan. Sebentar. Ya, Razan hantar pun ada kan? Betul tak? Kita tengok, hari ni kita tengok pasal perang Honda. Okay, jadi tolong dengar dan tolong buka telinga. Oh ya, Uwais hantar ni panjang lah ya. Ada panjang, ada pendek. Ambil je mana-mana. Sekejap. Malimah tengok. Berapa banyak. Ada yang cartoon full movie. Itulah. Kalau boleh kita tengok yang sikit dulu. Yang panjang tu kamu tengok sendiri ya. Perang Ahzab ataupun Honda. Malimah ada buku dia. Nanti kat sekolah nanti. Malimah tunjuk eh. Dekat sini nak tunjuk. Kena. Ada banyak. Honda terus. Oh dia? Kalau yang kartun, yang buku ada semua perang dalam. Ada tiga perang. Kita tengok satu-satu. Yang kartun. Dah baca doa belum? Belum. Dah. Dah eh? Dah. Saya tak tahu. Saya belum. Yang belum baca.
Buka kamera sebab kita tak ramai. Alah sekejap, ramai lagi yang baru nak masuk. Okay, hari ni kita tengok video. Okay, kita tengok video perkongsian daripada Wise dan Razan. Okay. Tara maklumat jelas ke? Jelas. Buat gini. Wise bising sikit. Wise. Okay. Siapa ni? Ramai baru masuk. Okay, yang baru masuk boleh buka kamera cepat. Pukul berapa jam? 11. Cepat-cepat kita nak start ni. 11:10 minit. Pukul 1. Rishad? Ya? Yeah. Buka kamera. Okay. Apa menyanyi tu? Okay, boleh start ke? Boleh start? Boleh. Kalau boleh, buka kamera cepat. Ramai yang baru masuk eh. Tadi tak ada kelas eh? Mak Limah. Ya. Suara Mak Limah tersekat tadi. Oh iya ke? Faham-faham je lah. Okay. Okay, buka kamera cepat. Kita akan tengok video hari ni. Hari ni dia beza sikit. Selalu kita belajar kan. Hari ni kita tengok pasal perang Honda. Okay. Homework dah siap homework? Ha? Dah siap belum? Belum? Wais gimana tu Wais? Berapa saya lupa. Siapkan semua. Nanti dah pergi sekolah nanti Mak Lima check. Siapa tak siap adalah hadiah dia kan. Siapa yang siap pun ada hadiah. Okey. Mak Lima. Apa dia? Okey. Ifa Hafi Iqbal. Alamak, Iqbal ni siapa ya? Mak. Okey, buka kamera. Cepat. Mana nak start ni? Okey. Tak boleh buka kamera. Kenapa? Kenapa tak boleh buka kamera? Okey. Yang lain buka. Okey, kita tengok video ni. Kita start. Yang baru masuk boleh baca doa lah. Kita tengok video daripada perkongsian kawan-kawan. Sekejap ya. Kita tengok yang daripada ni dulu lah. Daripada Razan. Okay. Kalau tak dengar bagi tahu kan. Okay. Semua tutup mic. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey. Tak. Perang Hondak. Perang ini dinamai Perang Hondak karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Hondak yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia Kandak yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni Endon punya yang Razan cari ni, jadi kita dengar dulu lah. Kalau tak faham tu nanti kita bincang. Okey? Saya faham. Okey dah.
Mute. Nanti tak dengar. Dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan Muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Madinah merupakan contoh sebuah kota heterogen. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Madinah dihuni oleh penduduk asli, yaitu kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan melibatkan beberapa klan Yahudi Madinah. Peperangan baru berhenti setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama semua pemimpin suku atau klan di Madinah dan sekitarnya memuat perjanjian perdamaian, hukum, sekaligus kerjasama pertahanan. Semua aliran religi. 1, 2, breathe, 3. Kejap ya, ada iklan pula. Kejap ya. Kejap. Iklan game pula ya. 1. Okay, sekejap. Kejap ya, kita tengok. Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada suatu saat, Bani Nadir, salah satu klan Yahudi Madinah, melanggar Piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan dari Malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Bani Nadir menolak pergi dari Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klan Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraizah dan Ghatafan. Dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib, pasukan Muslim mengepung perkampungan Bani Nadir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak sekitar 3 km jauhnya dari pusat kota Madinah. Bantuannya dijanjikan oleh Bani Quraizah dan Ghatafan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nadir pun putus asa sehingga menyerah dan pergi dari Madinah. Terusirnya Bani Nadir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Alasan penyerangan ke Madinah ini, selain karena dendam atas kekalahan dalam perang sebelumnya, tetapi juga karena kehadiran kaum Muslim di Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Perseteruan itu mengakibatkan rute-rute perdagangan ke wilayah Syam menjadi tidak aman bagi para pedagang Quraisy. Selain itu, berkembangnya agama Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai kota pusat keagamaan. Abu Sufyan beserta para pemimpin Quraisy Mekah bersepakat bahwa perkembangan kaum Muslim yang pesat sangat membahayakan posisi mereka dan itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar. Okay, video dia laju tak? Tak sangat. Slow eh? Okay, tengok eh? Tak slow, ya, tak laju. Tak slow, yeah. Tak laju. Tapi dia dengar kan? Raja masih screen. Dengar kan?
dari keseluruhan penduduk Madinah pada saat itu. 10 kali ganti. Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah. Sebab parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan muslim bekerja bahu-membahu menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil diimpun oleh bangsa Arab pada koalisi. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Azab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Azab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi. Hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengepungan sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalerinya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya menerobos pertahanan parit pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abdulwud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun, sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib beserta pasukan berkudanya. Serangan Amr bin Abdulwud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan muslim. Hari-hari dan berminggu-minggu, pasukan koalisi tersebut mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur dengan sahabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi. Cuaca di Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah, klan Yahudi yang masih di dalam kota Madinah, tidak kunjung datang. Pasukan muslim sudah mengantisipasi persekongkolan tersebut. Setelah hampir 1 bulan lamanya melakukan pengepungan, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai berai dan mundur, Nabi Muhammad mengutus Huzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur itu tidak sempat membawa peralatan tempur mereka. Mereka kocar kacir dan meninggalkan medan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang selama 1 bulan penuh itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Zulqa'dah, pasukan muslim kembali ke kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang. Oke, paham ke? Paham. Okay, itu yang Razan cari. Nak tengok lagi tak? Nak. Kita tengok yang Uwais pula cari. Sekejap ya, mana pasang. Banyak tu. Kita tengok yang 10 minit sahaja. Sekejap eh. Ada yang badan 10 minit je. Yang panjang tu kamu tengok sendiri ya. Sekejap ya. Kenapa tak keluar? Seperti biasalah bang Indonesia ya. Okey, sekejap. Tak apa Mak Lima. Saya dah biasa. Apa dia? Saya dah biasa. Seperti biasa. Nampak tak? Okey, kita tengok. Ni last lah.
Hari ni kita tengok video je. YouTube. Perang Parit atau Perang Khandaq. Pada awal bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan Quraisy dan Ghatafan beserta sekutu-sekutunya bergerak menuju kota Madinah dengan 10.000 pasukan. Berita tentang mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bermusyawarah dengan kaum muslimin yang akhirnya memutuskan untuk bertahan di dalam kota Madinah. Salman mengusulkan menggali parit untuk melindungi kota Madinah. Kota Madinah saat itu dikelilingi oleh bebatuan hitam yang terbakar yang dikenal dengan nama. Okay. Juga... Paham ke? Paham eh? Paham tak? Kalau tak, mana-mana tak teruskan ni. Faham, tapi dia macam loading-loading sikit. Yeah, alamak. Landmark 5 slow lah. Sekejap eh. Tak apa, besok ada lagi kan Sirah kan? Nanti kita ni. Kita tengok lagi esok. Sekejap ya. Aman tak ada eh? Okay. Perkebunan korma serta bangunan-bangunan dari tiga penjuru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat rencana penggalian parit. Video ni dia kurang siapa buka mic tu. Okey, video ni dia tak berapa jelas. Jadi macam blur-blur sikit kamu tengok. Okey. Jap. Di bagian utara Madinah yang terbuka. Beliau bersama kaum muslimin bermarkas di lereng Bukit Salak. Beliau membagi-bagi tugas penggalian. Setiap 10 orang bertugas menggali 40 hasta. Kaum muslimin memulai penggalian parit dalam kondisi yang sulit. Karena tahun itu adalah tahun paceklik dan sumber makanan sangat minim. Waktu itu musim dingin yang menusuk tulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung bekerja bersama mereka. Ikut mengangkut tanah dan menyenandungkan syair Abdullah ibn Rawaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung bekerja bersama mereka, mengangkut tanah dan menyenandungkan syair Abdullah ibn Rawaha. Mereka sering mengadu kepadanya dalam kesulitan-kesulitan sehingga nampaklah mukjizat-mukjizatnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Jabir, ia berkata, "Adalah kami pada perang Khandaq sedang menggali. Tiba-tiba terdapat bongkahan yang sangat keras." Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ada bongkahan yang keras dalam parit itu." Beliau berkata, "Saya akan turun." Kemudian beliau bangkit, sedang di perutnya terikat batu, lalu mengambil kapak dan memukulkannya sehingga bongkahan itu menjadi pasir yang berserakan. Kaum muslimin menyelesaikan menggali parit dalam waktu 6 hari. Panjangnya 5.000 hasta, lebarnya 9 hasta dan kedalamannya 7 sampai 10 hasta. Pasukan sekutu kaum musyrikin sudah memasuki sekitar Madinah. Pasukan Quraisy dan sekutunya bermarkas di Majma'ul Asyal, muara aliran sungai, dan panglimanya adalah Abu Sufyan ibn Harb. Pasukan Ghatafan dan sekutunya bermarkas di dekat Gunung Uhud yang dipimpin oleh Uyainah ibn Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita, anak-anak dan orang-orang tua ke benteng-benteng kecil. Kaum muslimin terbagi dalam beberapa kelompok di belakang parit. Jumlah mereka adalah 3.000 pasukan dan markas besar mereka adalah Bukit Salak. Diam-diam, Huyai bin Akhtab mendatangi Bani Quraidah, menghasut mereka untuk memerangi kaum muslimin. Pada awalnya mereka menolak hasutan itu. Namun, setelah terus-menerus dihasut, akhirnya mereka menerima dan membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Kaum musyrikin terus maju menuju kota Madinah, namun mereka dikagetkan oleh adanya parit. Mereka berjalan sepanjang parit mencari selah untuk melewatinya. Sedang dari seberang parit, kaum muslimin mengawasi gerak-gerik mereka. Sebagian pasukan berkuda musyrikin mencoba melewati parit, namun dapat dipukul mundur pasukan muslimin. Kedua pasukan saling melempar dengan panah. Pertempuran lewat parit berlangsung sepanjang hari. Setelah matahari tenggelam, mereka kembali ke markas masing-masing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur piket ronda sepanjang malam. Pada hari berikutnya, berita pertemuan Huyai bin Akhtab dengan para pemimpin Bani Quraidah sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk meneliti kebenaran berita, beliau mengutus Zubair bin Awam. Zubair melihat mereka memperkokoh benteng-benteng mereka, memperbaiki jalan-jalan serta mengumpulkan binatang ternak mereka. Lalu
Ia pulang menyampaikan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'ad ibn Ubadah untuk mengingatkan mereka pada perjanjian mereka. Namun, mereka tidak menyambut baik kedatangannya, bahkan terang-terang melanggar perjanjian itu. Setelah yakin mereka berkhianat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan berkata, "Bergembiralah wahai kaum muslimin dengan pertolongan Allah dan bantuannya. Tanda-tanda pengkhianatan Yahudi telah mulai tampak, dan sebagian mereka ada yang mengitari benteng-benteng tempat berlindungnya para wanita dan anak-anak serta orang-orang yang sudah sepuh." Orang-orang penghasut mulai menghembuskan berita bohong bahwa Yahudi Bani Quraidah hendak menyerang kaum muslimin dari belakang dan tentara sekutu akan menyeberangi parit dari depan. Ketika itu, cobaan sangat berat bagi kaum muslimin dan rasa takut mereka telah mencapai puncaknya. Allah berfirman, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin, digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Terjadilah kemunafikan. Bahkan sebagian munafikin sudah berani menampakkan diri dan menebarkan keraguan akan kebenaran janji Allah dan Rasulnya bahwa mereka akan menang. Bahkan sebagian yang lain menghasut untuk mundur saja dari pertempuran. Allah berfirman, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu. Oke. Sampai itu dulu. Tinggal 5 menit. Okey, ada soalan? Siapa yang keluar ni? Ada orang yang keluar dah. 2 orang keluar. Okey, so kita akan sambung balik kisah ni. Nanti Mak Lima try potong sikit lah yang YouTube apa ni? Wai Santa ni yang panjang ni. Nanti Mak Lima tengok. Yang mana penting tu nanti Mak Lima tunjuk lah. Okay. Ada soalan? Geling tu tak ada ke ada? Okay, kerja dah sampai muka surat berapa? Buku aktiviti. Cuba tunjuk sikit. Sampai muka surat 31 lah Mak Lima. 31? 32 dah periksa akhir tahun. Siapa yang tak siap sampai 31? Tak. Tunjuk sikit. Sampai sifat Nabi terhadap anak kan? Kan ni kan? Tak nampak pula Mak Lima punya. Okay. Tengok muka surat 31. Yang dah siap boleh buat. Nak kerja ke tak nak? Kerja membaca. Kerja membaca. Okay, tak apa. Setuju, setuju. Yang setuju tu. Okay. Tak apa, hari ni tolong tolong tengok balik kan YouTube tadi yang apa link ada dekat dalam tu kan, group kan, betul tak? Kan? Betul, betul. Siapa yang tak ada nanti WhatsApp, nanti Mak Lima hantar. Okay, tengok video tu yang panjang tu, Wai Santa tu. Tak ingatlah nama dia apa, sekejap. Ataupun type je dekat YouTube. Kisah Nabi Muhammad, Nabi terakhir bahasa Melayu. Yang ni bahasa Melayu lah. Yang tadi Melayu. Bahasa Indon. Okay, sekejap.
Indon-Indon pun tak apa lah. Kita dengar kan. Okay. Saya biasa kena dapat tak dekat chat? Tapi... Ha? Nampak, nampak, nampak. Search je yang dekat chat tu. Dekat YouTube. Sekejap. Nanti dekat YouTube dia keluar. Tapi dia panjang tau. Sejam. Sejam kot. Jadi, besok kita sambung. Okay, besok kita sambung. Kemudian, kita kalau sempat kita main kuis lah. Okay, sebelum kita jumpa dekat sekolah. Okay. Yay. Bila sekolah, Mak Imah? Ha? Bila sekolah? Kerja sekolah? Bila sekolah kalau nak kuis pakai sekolah. Bila sekolah. Tak tahu lagi. Tapi nanti Mudi akan bagi tahulah. Kalau ikutkan satu bulan. Sekejap. Kamu dah jam berapa? Dua eh? Tiga. Tiga lagi. Dah jam tiga. Mak Imah. Ya. Yeah. Nak kuis, gunakan Mak Imah lah. Ha? Kalau nak kuis, guna telefon Mak Imah lah. Kalau nak kuis guna telefon Mak Limah. Tak, kita minggu depan lagi. Okay, minggu depan lah sebelum pergi sekolah. Kan? Jadi tu dia bawa makanan. Sarapan ke? Macam tadi. Aduh, tak apa biar. Okay, guys. Kenapa? Okay, tak apa, nanti tengok video tu esok kelas petang esok. Kan? Kelas petang kan? Nanti kita bincang. Jom saya tengok. Petang tak siap malam. Ya Allah, guys. Pukul 12. Pukul 12 sampai pukul 1. 12. Jadi esok kita akan bincang balik pasal ni. Kita tengok sikit lah video yang Wai Santa tu. Okay? Okay, boleh baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa astaghfiru ilayya wa ajati wala tunsini Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih, Mak Limah. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih, Mak Limah. Okay, bye. Bye.